aku bakalan jelasin ke kalian secara singkat mengenai gedung Indonesia Megah ini yang menjadi saksi bisu peradilan Bung Karno di Kota Bandung. Gedung ini berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 5, Babakan Ciamis, Timur Bandung, Kota Bandung. Dahulu, gedung ini kerap digunakan sebagai landas atau gedung untuk tempat untuk mengadili para pejuang kemerdekaan yang tertangkap dan memberontak terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Kira-kira ada apa nih di dalam? Yuk kita langsung masuk aja. Jadi buat teman-teman dari
siswa, pelajar, aktivis dan beliau itu baik menggunakan ruang ini untuk acara diskusi, seminar, workshop dan sebagainya. Sama dengan ruang ini kalau ya, ini sama. Sama aja. Sama. Berarti sudah cukup ya? Cukup. Jadi seperti itu dan cukup di sini saja wawancara kami di Gedung Indonesia Mugat ini. Jadi kesimpulannya memang banyak sekali sejarah yang kita dapatkan dari Gedung Indonesia Mugat ini. Mulai dari persidangan, ruang tunggu dan lain-lain, ruang-ruangnya pun sudah dijelaskan. Dan terutama pertanyaan yang kita ingin sekali tahu itu sudah terjawab, yaitu mengapa Gedung Indonesia Mugat ini berada di sini gitu, kenapa nggak di tempat lain. Ya seperti yang dijelaskan bahwa memang Gedung Indonesia Mugat ini daerah sini tuh sangat strategis untuk mana-mana, jadi dimudahkanlah aksesnya itu untuk pergi kemana pun. Gitu.